gempa dengan kekuatan magnitude M4,9 di Pangandaran. Pusat gempa berada di laut 83 km barat daya Pangandaran dan gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat, tulis BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, melalui website resminya, 3 Januari 2023. Gempa terjadi pada pukul 23:55.20. Gempa berada pada kedalaman 29 km dan tak berpotensi tsunami. Sementara itu, titik koordinat gempa berada pada pukul 8.14 LS, lintang selatan, dan 10788 BT, bujur timur. Gempa dirasakan dengan skala MMI pada wilayah Garut, Pangalengan, Bumbulang, Pameungpeuk, Sindang Barang, Cidaung, Pangandaran, Tasikmalaya, Cisompet, Kota, Sukabumi, Cianjur dan Bandung dengan skala 3, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, dan 2 kabupaten. Skala MMI yang dirasakan adalah 3 yang artinya gempa dirasakan oleh beberapa orang, tetapi tidak menyebabkan kerusakan atau kecelakaan. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang dan jendela kaca bergetar. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, BMKG, mencatat dalam sepekan terakhir di wilayah Indonesia terjadi aktivitas gempa signifikan dan dirasakan masyarakat sebanyak 22 kali dalam berbagai variasi magnitudo dan kedalaman.